Itulah tadi kawan, salah satu pesawat Sukhoi 25 milik Rusia yang berhasil kembali ke pangkalan udara di Belarusia setelah dihantam rudal anti pesawat di Ukraina. Ini terbukti begitu kuatnya Sukhoi ini ya. Inilah teknologi yang sangat mantap milik Rusia. Jarang ada cerita begini yang sudah dihantam pakai rudal anti pesawat terus pesawat itu selamat, jarang. Yang ada jatuh. Nah, ini Sukhoi ini memang luar biasa. Seharusnya Indonesia ini bisa belajar ini. Ya, bekerja sama tentang teknologi pesawat tempur dengan Rusia. Karena Rusia ini tidak pelit, ya tidak pelit terkait masalah teknologinya, tidak pelit. Yang jelas ini sudah membuktikan ketangguhan pesawat Sukhoi milik Rusia. Sip. Bagikan videonya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka NKRI harga mati.